Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ambar Family Traveling. Jadi aku mau wisata kuliner di Warung Papa Tong. Ada yang udah pernah kesini? Komen ya. Di sini ada makanan seafood juga. Ada kerang mix juga. Nah, daripada lama-lama, kita review aja yuk. Sebelumnya, aku mau parkir mobil dulu nih. Tempat ini berlokasi di daerah Cibinong. Ayo kita masuk. Tara! Di atas ada lesehan. Dan di bawah juga ada lesehan, tapi kayak saung gitu. Ada spot fotonya juga. Langsung aja kita review lagi ke bawah. Di bagian kirinya ada toilet. Tersedia wastafel. Dan tersedia juga musola. Yang punya bayi tenang, ada baby care-nya juga. Oh iya, wastafelnya tersedia sabun dan juga tisu ya. Ini dia lesehannya. Kita ke bawah. Ini tempatnya tinggi, jadi tangganya banyak. Agak capek sih, tapi okelah. Ada ayunannya juga tuh. Aku lagi main ayunan tuh sama adik aku. Ini dia saungnya. Luas ya. Kalian bisa bawa keluarga ke sini. Lihat tinggi kan, makanya tangganya banyak. Tersedia wastafel dan juga sabun. Dan ini daftar menunya. Ada kerang mix tuh. Kalian baca sendiri ya, capek aku bacanya. Ada kepiting, ada gurame, ada lobster, ada ikan ayam-ayam, bawal, baronang, patin, pokoknya banyak deh. Oke lah, tapi di sini nggak ada kipas anginnya.
Makanan sudah datang. Waktunya makan. Sudah dulu ya video kali ini. Aku mau makan dulu nih. Semoga bermanfaat ya bagi kalian. Jangan lupa kesini. Mari kita makan.